Yo, welcome back episode 242. Gimana kabarnya hari ini kalian semua? Baik-baik aja. Jangan sampai ada yang sakit dan kayaknya COVID udah mulai menurun nih. Jadi aktivitas bisa lebih dipadetin lagi nih, cuy. Kali ini ada Tuan 13. Yo. Gua sangat amat mengagumi sosok rapper ini karena dia benar-benar apa ya, menyuarakan hip hop banget gitu loh. Dan setiap isi lagunya, setiap isi lirik di lagunya itu benar-benar relate dan ya you know, rebel. Yang paling terpenting itu loh. Kali ini judulnya Fuck the System. Sebenarnya ini ada kayak dua version ya. Satu yang video klip officialnya dan satu lagi yang live session ya. Nah, yang gue mau react yang live session ini kayaknya vibe-nya lebih berasa. Kalau menurut gue, vibe-nya lebih berasa dan apa ya? Ya, ini real suara dari orang rapper gitu loh yang punya kekuatan lewat lirik-liriknya. Deskripsi gue jelasin, ini ada sedikit jelasan kalau Fuck the System adalah salah satu lagu yang ada di dalam album kompilasi Senandung Energi Bumi yang dirilis pada tahun 2019 yang dibuat oleh Greenpeace. Shout out to Greenpeace Indonesia. Written Tuan 13, produce Dexva, video direct ada Tito Haryanto, produser ada Didi Trihadi, DOP-nya ada Wira Prihatno, art and property Fafa Margo, tim Arza Kuzamir Gamdaulai, executive produced by Westwell, footage by Greenpeace Indonesia. So now this is the real, ada Tuan 13, judulnya Fuck the System dan ini live session. So check this one out and here we go. Yo, Tuan 13 aja itu. Oh, ini memperingati RUU Cipta Kerja ya, yang udah setahun ya. Hashtag kalahkan monster oligarki. Yo. Oh, ini kayak teatrikal gitu ya. Wah, Bang Upi. Ku hidup di era di mana uang buat aturan, undang-undang bisa dibeli oleh tuan. Aturan hukum dimainkan, bak taruhan siapa mau bayar tinggi mereka bisa jadi tuhan. Atur sana sini, main sangat rapi, mereka sangat sakti, mereka penjahat berdasi, kontrol situasi. Kerahkan monster oligarki. Mereka akan sikat siapapun yang coba menghalangi. Ibuku bilang nak kebenaran selalu menang, tapi bu banyak orang benar sampai sekarang hilang. Salim kecil dibunuh karena dia menentang. Di tanah kami mungkin nyawa tidak semahal tambang. Stop dulu, hold up. Di tanah kami nyawa mungkin tidak semahal tambang. Man, itu medis banget sih. Itu deep banget. Asli, wow, wow, gun point dari Tuan 13, menembak banget sih statement kayak gitu, cuy. Karena itu memang realitanya sih ya. Indonesia tuh, sebenarnya gue pusing kalau ngebahas politik kayak gini ya. Tapi memang sekali-sekali harus disentil biar mereka-mereka tahu gitu keadaan di Indo tuh udah. Oh man, lanjut dulu deh. Ya, ini nggak bisa lo bikin lucu-lucuan nih lagu kayak gini nih. Lanjut dulu, lanjut. Tanya berapa banyak 86 yang terjadi, okay. Berapa banyak lahan yang dibabat korporasi, okay. Berapa banyak orang yang melawan masuk UI, berapa banyak ibu menangis karena anaknya mati. Oh, damn. Berapa banyak ibu yang menangis karena anaknya mati. Wow. Gerah gue langsung. Oh, Bang Upi, suara lu tuh bener-bener kenyataan sih. Lirik-lirik lu memang bener-bener menendang lah, bahkan bukan menendang ya, meledakkan gitu otak-otak mereka. Ya, lanjut dulu ya. About the system, a system one. Okay, about the system, a system one. They knock me out till I got none. They knock me out till I got none. Alright. About the system, a system one. Perut bumi untuk kau ambil semua isi, lalu kura sampai habis hingga tidak ada lagi lubang yang menganga. Kau biarkan tadi reklamasi jatuh korban jiwa, kau bilang kau prihatin. Yo, are you kidding me? Seakan nyawa murah pasti bisa dibeli, lahan habis tak ada tempat untuk petani. Rusak bumi dengan dalih membangun negeri, yo, lalu racuni kami dengan polusi. Karangku dirusak tongkang, lautku hancur dan tanahku pun gersang. Yo, bener banget. Tapi senjata kau kokang, tetap tak selesai tiap Kamis datang. Oh,
you can see bro, ini mungkin apa ya, puncak dari orasi mereka ya. Yeah, you can see bro, ini gambar kayak gurita ya. Ini oligarki bener-bener ya. Gila, udah apa ya, menyusup ke segala aspek lah. Ya mungkin ini yang bikin Indonesia jadi hancur cuy. Ya gue setuju banget hashtag kalahkan monster oligarki sih. Man, ini bener-bener apa ya, the best lah video clip hip hop this year I think ya. Bukannya gue ngejilat atau gue apa, tapi memang ini yang paling, karena menurut gue dia berani live session di depan gedung MPR DPR. Wow cuy, dengan pengamanan ketat kayak gitu ya, ada polisi sekelilingnya. Wow, kalau bukan orang yang benar-benar awareness akan hal ini tuh, gue rasa nggak bakal berani sih. Oh, shout out to Upi Tuan 13, keren, theatricalnya super dope. Lanjut. Tanya berapa banyak 86 yang terjadi, berapa banyak lahan yang dibabat korporasi, berapa banyak orang yang melawan masuk bumi, berapa banyak ibu menangis karena anaknya mati. I fucked the system and system one. They knocked me out till I got none. Kalahkan monster oligarki. Wow. Alright, applause for Tuan 13. First of all, shout out to Bang Upi Tuan 13. Shout out to all people who make this video clip happen. And second of all, wow ini, speechless banget sih gue ngeliat kayak gini-gini nih. Udah lama banget gue gak ngeliat ada rapper yang benar-benar rebel. Ada rapper yang benar-benar menyuarakan situasi yang relate pada saat ini. Ada rapper yang stand up dengan, yeah, this is culture hip hop gitu loh. Yang dimana harus menyuarakan dan melawan hal-hal yang negatif kayak gini sih. Ya, seenggaknya menyuarakan lah. Walaupun, karena biar efeknya snowball gitu. Jadi, karena lu udah mulai ngomong-ngomong-ngomong, orang jadi makin tahu, dan akhirnya sadar kalau yang disuarakan tuh memang bener gitu. Secara lirik ini memang udah sentilan banget ya. Udah bukan sentilan sih, pukulan malah kalau menurut gue. Lagi ditambah dengan visual yang live session kayak gini di depan gedung MPR-DPR. Wow! That was super dope. Seperti yang gue bilang tadi, kalau bukan seorang rapper yang benar-benar awareness akan keadaan ini, gue rasa gak bakal berani sih. Dan Upi membuktikan kalau masih ada rapper yang benar-benar rebel, ada rapper yang benar-benar peduli akan situasi yang ada di sekelilingnya. Ya, kalau kayak di rapper-rapper luar tuh, black people sana tuh culture-nya tuh memang seharusnya kayak gini, menyuarakan gitu loh apapun yang ada di sekelilingnya. Jadi gak cuma sekedar bragging, cuma sekedar flexing. Menurut gue sih keunggulan musik rap itu karena repetisi katanya padat. Jadi sayang aja kalau lu cuma sekedar bragging or flexing gitu loh. Lagi ya dengan theatrical monster oligarki. Ini nih sebutannya apa ya? Simbolis ya, simbolis lah apalah gitu. Ada kayak gurita gede gitu. Terus juga ada orang hutan yang dililit gurita itu. Ini banyak arti sebenarnya sih kalau dijabarin satu persatu ya, dari simbolis si gurita ini ya. Asli ini pasti banyak makna yang mau disampaikan sama Tuan 13. Ya gue berharap semoga rapper-rapper di Indo especially ya, bisa menyuarakan hal kayak gini sih. Mungkin di permasalahan yang lain atau permasalahan yang gampang diperdebatin gitu. Karena kan Indonesia kayaknya apa ya, darurat perdebatan gitu. Dikit-dikit debat, berasa paling jago, berasa paling tahu. Ya padahal kalau disatuin semua kepala, kita kuat men. Whatever orang mau bilang apa, tapi kalau kita bersatu pasti teguh. Itulah yang dikatakan pejuang-pejuang kita dulu. Oke, segitu aja. Shout out to Westwell, shout out to Tuan 13. Alright people, that's it for all. Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe. Kalau lo mau pengen gue react video hip hop selanjutnya, lo bisa komen di bawah atau lo DM di Instagram gue. Sampai jumpa di video reaction hip hop selanjutnya. West Side Squad, No Sleep Gang. I'm signing out. See ya. Shout out to Tuan 13. Hashtag kalahkan monster oligarki. Yeah.